Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sahabat sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 arti mimpi bertemu teman pertanda datangnya rezeki. Mimpi ini merupakan gambaran yang tercipta dari emosi serta ingatan tertentu ketika kita sedang tidur. Sebagian orang menganggap mimpi mengandung makna tertentu bagi dirinya. Terkadang terselip rasa penasaran akan makna mimpi yang dialami. Menurut psikologi, mimpi merupakan cerminan dari keinginan atau harapan seseorang yang belum terwujud di dunia nyata. Ada beragam hal yang dapat terjadi di dalam mimpi. Nah, pernahkah Anda mendapati mimpi bertemu teman? Mimpi teman memang kerap dialami banyak orang. Bermimpi bertemu teman bisa bermakna positif, juga bisa bermakna negatif untuk kehidupan Anda. Secara umum, hadirnya sosok teman dalam mimpi seringkali dianalogikan sebagai kehadiran sebuah rezeki. Namun semuanya kembali pada perspektif setiap orang masing-masing. Sampai saat ini, mimpi masih menjadi misteri. Untuk lebih jelasnya, berikut kumpulan arti mimpi bertemu teman. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon dukungan dari saudara sekalian untuk tetap mendukung channel Kekuatan Doa ND dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video terupdate dari kami. Nah sahabat, berikut arti mimpi bertemu teman. Yang pertama, bagi Anda yang pernah mengalami mimpi bertemu teman laki-laki, ternyata suatu pertanda baik. Mimpi ini melambangkan Anda akan mendapatkan rezeki yang cukup besar. Oleh karena itu, Anda patut bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, apabila Anda mendapati mimpi bertemu teman lama perempuan, merupakan suatu pertanda baik. Mimpi ini berkaitan hubungan dengan jodoh. Oleh karena itu, Anda wajib bersyukur atas nikmat yang lebih. Yang ketiga, jika Anda mengalami mimpi bertemu teman lama yang sudah meninggal, ini merupakan pertanda buruk. Bagi Anda yang memimpikan mimpi ini melambangkan dengan kesehatan Anda. Anda harus berhati-hati karena dalam waktu dekat yang mengalami mimpi ini akan mengalami sebuah penyakit. Ada baiknya Anda berdoa kepada Allah agar firasat buruk ini tidak terwujud. Yang keempat, pernahkah Anda mendapati mimpi bertemu dengan teman kecil? Ternyata mimpi ini merupakan sebuah pertanda buruk. Mimpi bertemu dengan teman kecil menggambarkan Anda menghindari dari tanggung jawab yang Anda miliki. Yang kelima, mimpi bertemu teman yang jahat menunjukkan suatu pertanda buruk. Mimpi ini melambangkan Anda akan mendapati sebuah musibah. Ada baiknya Anda berdoa kepada Allah agar firasat buruk ini tidak terwujud. Yang keenam, arti mimpi bertemu teman lama yang sedang hamil. Ini merupakan suatu kabar baik bagi si pemimpi. Mimpi ini ada kaitannya dengan Anda yang akan memperoleh rezeki yang tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu, ada baiknya Anda harus bersyukur. Yang ketujuh, saat Anda memimpikan bertemu teman lama di masjid, ini merupakan sebuah kabar baik. Mimpi ini menggambarkan Anda harus meningkatkan kualitas iman Anda. Oleh karena itu, melalui mimpi ini, Anda sebaiknya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedelapan, untuk Anda yang pernah mengalami mimpi bertemu teman lama di pasar, ini merupakan sebuah pertanda baik. Anda akan memperoleh petuah dari seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Petuah ini sangat berbobot dan sebaiknya Anda mengikuti dan mematuhi setiap apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, Anda patut bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sahabat Kekuatan Doa ND, demikian 8 arti mimpi bertemu teman. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda. Sahabat, jika ada mimpi yang ingin Anda tafsirkan, silakan kirimkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.